Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jurnal Perjalanan Kembara di episode ketiga. Pagi menjelang, saatnya memulai pendakian. Dari Dintor saya menuju ke Dengge dulu untuk ketemu Pak Blasius Monta. Beliau yang rencananya akan mengantarkan saya menuju ke Wairebu. Tapi ternyata ketika sampai di rumah Pak Blasius, beliau harus ngajar hari ini. Jadi saya dicarikan guide lain. Kami memulai perjalanan tepat jam 10 pagi. Dari Dengge menuju ke pos 1 butuh waktu sekitar 30 menit sampai ke sungai kecil ini, Waelonga. Saat ini pos 1 menjadi titik awal pendakian karena sudah ada ojek yang akan mengantarkan kita dari Dengge menuju ke pos 1 ini. Setelah beristirahat sejenak sambil baku cerita dengan si bapak, saya memulai kembali perjalanan. Dari pos 1 ini tujuan selanjutnya adalah pos 2. Yang biasa dikenal dengan Pocoroko, sebuah daerah dengan bukaan yang membuat kita bisa memandang laut dari atas ketinggian. Biasanya orang-orang akan mencari sinyal di lokasi ini, dan hanya handphone tertentu saja yang bisa dipakai buat menelpon. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 cukup landai dan nyaman. Saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pos 1 hingga ke pos 2. Karena perjalanan kali ini hanya saya seorang diri, jadi ya nyantai saja. Gak usah ngoyo kalau orang Jawa bilang. Sati tae saja, hahaha. Di Pocoroko, saya melihat rombongan warga kampung yang hendak turun. Terlihat juga bocah-bocah kecil dengan cekatan berjalan kaki sambil memikul karung. Sepertinya harga diriku tercabik-cabik kala itu. Saya yang hanya bawa badan saja sudah ngos-ngosan. Sementara tas kamera dibawakan juga oleh si bapak. Jadi ya beneran lenggang kangkung. Tapi ya masih sering kepleset karena medan waktu itu sangat licin selepas hujan. Dari Pocoroko, langkah saya mulai melambat. Tapi ketika disalip beberapa bocah yang dengan cekatannya nanjak, semangat mulai terbakar lagi. Harga diri taruhannya. Hingga 1 jam kemudian, saya ketemu dengan turunan dan jembatan bambu. Yang artinya, sebentar lagi kita akan sampai di kampung Wairebu. Sampai di pos 3, saya diajak naik ke sebuah bangunan, semacam pojokan kecil gitu. Di sini si bapak mengajak saya membunyikan kentongan dari bambu guna memberi kabar ke orang kampung kalau akan ada tamu yang datang. Dan benar, tak jauh dari pos 3 ini akhirnya saya melihat kampung Wairebu. Saya diterima oleh Opa Alexander kala itu. Setelah mengutarakan niat saya main ke sini, beliau mengajak saya untuk ikut ke sebuah ritual adat. Ritual ini intinya adalah mereka memberitahu leluhur kalau ada anak cucunya dari jauh datang. Dan minta kepada leluhur juga supaya kedatangan ini dilindungi oleh mereka juga. Waktu itu, tak ada satupun tamu lain. Setelah ritual adat upacara penyambutan, saya diajak ke sebuah rumah adat yang lain untuk tempat istirahat saya nantinya. Rencananya, saya akan menginap 1 malam di Wairebu. Dan sore itu, suasana damai menyelimuti Wairebu. Suasana dingin berpadu dengan alu dan lesung yang membuat suasana terasa hangat. Ternyata ada mama-mama yang sedang menubuk kopi yang baru saja disangrai. Saya mendekat dan melihat bagaimana proses kopi Wairebo yang terkenal itu dibuat. "Ini tidak dijual, Mas. Ini hanya untuk kami minum saja," kata mama tersebut. Dan biasanya kopi yang dikonsumsi sendiri inilah yang otentik rasanya. Salah satu mama keluar dari dapur sambil membawa beberapa cangkir kopi. "Mari, Mas, minum dulu." Sebuah ajakan yang membuat saya, Gusti Allah. Saya menyeruput kopi yang baru saja diproses itu dengan sangat menikmatinya. Aromanya yang luar biasa di tengah alam yang indah dan dingin. Serta kehangatan keluarga kecil ini yang membuat saya betah sekali berada di tempat ini. "Mas sudah mandi?" begitu tanya si bapak yang tadi mengantarkan saya. "Kalau Mas mau mandi, ada kamar mandi di belakang rumah Mas tinggal itu. Tapi kalau Mas mau lihat tempat mandi kami, mari ikut saya." Dan saya tanpa pikir panjang langsung ikut saja kemana si bapak pergi. Tujuan beliau adalah pemandian yang biasa disebut juga dengan sosor. Ini adalah mata air alami yang dibagi menjadi dua, yaitu sosor laki-laki dan sosor perempuan. Sosor laki-laki diperuntukkan buat kaum laki-laki yang ingin mandi, sementara sosor perempuan juga diperuntukkan buat perempuan. Saya yang tadinya tidak ada niatan untuk mandi karena cuaca dingin, akhirnya ikutan mandi. Karena sejak siang tadi, badan ini banjir dengan keringat dan airnya itu dingin sekali kawan-kawan. Baru sebentar saja saya mandi, sudah menggigil rasanya. Padahal saya juga tidak membawa handuk dan peralatan mandi lainnya, hanya membasahi badan saja. Sepanjang perjalanan pulang dari sosor menuju ke rumah,
Gigi saya rasanya bergemeletukan karena menahan hawa dingin yang sangat dingin. Ditambah lagi kabut yang menyelimuti makin membuat raga ini seolah berada di suhu minus. Malam itu saya sendirian di Baruniang karena sedang tidak ada tamu lain. Dan agak parno juga sih tidur sendirian di tempat seperti ini. Saya meminta ditemani oleh si bapak yang mengantarkan saya tadi. Setelah makan malam, saya mencoba keluar dari rumah untuk melihat bintang. Tapi ternyata kabut masih tebal. Alhasil, saya balik lagi ke dalam rumah dan langsung tidur. Tapi gak tahu kenapa, saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan. Rasanya itu mantap sekali kawan. Pagi menjelang, suasana Wairebo terlihat damai sekali. Setelah merekam timelapse, saya kembali turun ke halaman rumah. Di sana, saya ketemu dengan Mas Sugi, seorang pria Jawa yang sedang melakukan pendampingan di kampung Wairebo ini. Beliaulah yang mengajar mama-mama di sini bagaimana menjamu tamu yang datang, bagaimana memasak buat tamu yang datang, bagaimana mengemas dan menjual kopi, serta kain tenun sebagai oleh-oleh tamu yang datang. Tak jarang juga, dia juga mengajari anak-anak kecil yang ada di Wairebo ini untuk baca dan tulis. Ya, tidak ada sekolah di kampung ini kala itu. Anak-anak yang hendak ke sekolah harus turun dan tinggal dengan keluarga di kampung bawah, seperti di Denge dan Dintor. Dari rencana awal, saya akan menginap satu malam. Akhirnya nambah satu malam lagi di Wairebo ini. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa sekali di sini. Tubuh sepertinya di-recharge kembali dari hiruk-pikuk perkotaan serta drama-drama di sosial media. Wah, beneran dah. Buat kalian yang ingin menenangkan diri, datanglah ke kampung ini. Kalau bisa, hindari weekend atau hari libur nasional ya, supaya tidak terlalu ramai. Tiba waktunya berpamitan, dan gak tahu kenapa, saya begitu terharu sekali kala itu. Sudah dianggap seperti keluarga yang pulang kampung, seperti yang diutarakan oleh Opa Alexander kemarin sewaktu menerima saya. Perjalanan turun ternyata lebih cepat. Nggak tahu kenapa ini selalu saya alami sewaktu datang atau mendaki ke gunung tertentu. Sampai di Denge, saya mampir ke rumah Pak Blasius untuk berpamitan dan melanjutkan perjalanan ke Dintor. Karena beberapa barang yang tidak saya bawa naik, saya tinggal di penginapan. Saya menginap satu malam lagi di Dintor, karena otokol biasanya berangkat pagi ke Ruteng. Dan saya lupa nanya, paginya jam berapa? Baru saja tidur 1 jam, sudah ada ketukan pintu kamar. Karena di ujung jalan sana, sudah ada otokol dengan musik yang sangat keras menunggu saya. Ternyata jam 1 pagi itu kategori pagi di sini. Saya lupa nanya kemarin. Untung sebelum tidur, saya sudah mengemas semua barang bawaan. Dengan sedikit berlari, saya menghampiri otokol, yang waktu itu sudah ada 2 penumpang lain. Mama-mama yang hendak menjual hasil kebun ke pasar Ruteng. Seperti biasa, saya kesusahan untuk naik ke atas bak truk. Untunglah seorang mama membantu menaikkan tas kamera saya, dan satu mama lagi menarik tangan saya supaya saya mudah untuk naik ke atas otokol ini. Ini adalah pengalaman yang luar biasa sekali kawan-kawan. Rupanya suara speaker yang kencang ini juga sebagai pertanda buat para calon penumpang yang masih ada di dalam rumah untuk segera keluar ke jalan. Hingga sampai di pasar Ruteng, ternyata lagu yang di-setel itu-itu aja. Hingga rasanya saya hafal sekali lagu itu. Sampai Ruteng, saya bergegas menuju ke rumah kakak Itet untuk mengambil motor dan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Trans Flores. Sampai ketemu di episode selanjutnya.